lama ini. Oke, kalau di sini ada apa nih Bapak? Ini kita ada Enhiza. Enhiza dulu boleh. Ya, warnanya warna blues. Sudah golden ya. Kalau ini biasanya sundul akar nih kalau bawah bagian bawah. Iya, karena ini nggak langsung bonyok. Oke. Menguningnya dikit-dikit itu bisa jadi karena ketusuk akar. Ketusuk akar. Kedesak akar. Yang membahayakan itu ketika lonyot pada bagian langsung dari di atas daun. Iya, kalau untuk harga yang sudah bagus dari warnanya. Itu harga 125. 125. Enhiza. Enhiza di harga 125 untuk ukuran yang sudah besar calon itu indukan. Itu juga ada riwayat nama Enhizanya, Mbak. Gimana Pak untuk penulisannya sendiri? Dia biasa Enhiza cuma I-nya pakai Y. I-nya pakai Y, iya. Z-nya tetap Z. Oke, Enhiza. 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 Iya. Kalau untuk harga tadi 125. 125. Dan sudah golden ya, Pak ya? Golden. Langsung aja dibungkus 125 aja udah warna terbaik. Oke. Kita ini ada aglonema. Itu ada aglonema apa yang nih, beda lagi nih. Ini kan new hybrid lagi nih, Pak. Apa Pak namanya, Pak? Ini Panglima. Panglima. Ya. Kalau untuk harga Panglima, Pak, berapa ini? Ini di berapa ya? 500 ribu deh. 500 ribuan. Ya, Panglima. Untuk harga Panglima, harga yang 500 ribuan. Ini, coraknya kayak corak ini tentara. Oh, makanya ada kayak loreng-loreng. Kayak army, ya, iya, betul, gitu. Betul. Makanya dinamain Panglima. Wow. Gitu. Dan tulang dari daunnya tuh warnanya merah. Tegas merah. Bulat. Bulat. Daun bulat. Pilihannya dua, Pak? Ya, ini yang ini di 350. Ada dua harga yang berbeda antara 350, sementara yang lebih banyak dari jumlah daunnya di harga 500 ribu rupiah. Kebetulan yang kasih nama juga saya. Oh, Pak Eko sendiri. Hmm. Banyak yang beredar tuh aglonema-aglonema dari Pak Eko juga. Nanti ya. Nanti ada lagi nih yang unik nih. Oke. Okay. Yang kebetulan saya kasih nama juga. Cuma karena aglo ini belum jarang beredar, jadi belum populer kedengeran di kita. Oh. Nih, ini saya mau kenalin ntar. Apa tuh Pak? Mana sabar tuh Pak? Aja, oh, sabar aja ditungguin ya. Iya. Seven. Selanjutnya ada green compacta. Compacta, betul. Wow, roset sekali. Iya. Warnanya memang hijau, namun memiliki gradasi yang cantik dan roset. Berapa Bapak? 100 ribuan. 100 ribuan. Iya. Ya, roset banget ya. Green. Gak diragukan dengan kualitasnya, harganya 100 ribuan. Green compacta. Kita lanjut. Itu ada sekar arum. Sekar arum. Aduh. Berapa Pak untuk sekar arum? 400 ribu. 400 ribuan. Atau Safira Green ya Pak ya? Sudah terjangkau. Ya. Sudah terjangkau. Boleh Safira Green. Sama ya Pak namanya? Sama. Untuk aglonema sekar arum atau dengan nama katalognya Safira Green, harganya 400-an, kelasnya lawas dan limited. Dan memang untuk peredaran aglonema ini hanya petani-petani lawas dan senior saja biasanya yang punya. Oke, 400 ribuan. Lanjut kita ke Red Stardust. Wow. Red banget. Berapa Pak untuk harga Red Stardust? Itu di 75. 75? Iya. 75 ribu? 75 ribu. Bungkus aja yuk. Udah tanian lokal, udah besar, harganya bagus banget. Terus udah gitu warnanya pun merah. 75-an saja. 75. Dan cuma satu. Betul. Ada, tuh. ada. Aman ya? Aman. Aman 75-an. Nanti yang minat ya kita siapin. Boleh. Jadi ini mah etalase. Oke, display saja. Ada Andini. Andini. Berapa Bapak udah harganya? 60 ribu. 60 ribuan? Betul. Karakter lebar, 60 ribu untuk nih, warna agak golden. Harga sama. Harga sama. Pilih aja. Tanian lokal ya Pak? Iya. Untuk tanian lokal di harga 60 ribu, bungkus aja sudah berukuran induk. Iya, cakep ya. Kedaunya lebar. Betul. Lebar. Andini. Andini. Lanjut nih kita. Nah itu yang apa yang saya bilang ini Mbak. Itu, aduh, apa tuh Pak? Bagus nggak? Ih keren ya Pak ya. Iya. Kalau belum itu jarang ini. Ini emang memang jarang banget ya. Warnanya tuh tengahnya tuh merah banget. Ini apa namanya, Pak? Itu Imarilla. Imarilla. Bukan Amarilla, bukan. Tapi Imarilla. Oke. Okay. Kan ada jenis yang Amarilla. Betul, warna ngeping ya. Iya. Kalau ini? Ini Imarilla. Imarilla itu singkatan, Pak. Apa tuh, Pak? Karena waktu saat saya dapat jenis aglo ini, kesan pertama yang saya dapat itu pohonnya ini punya beberapa karakter yang ada di pohon lain.
I-nya nih saya lihat nih, ini ada karakter irennya. Iren kan agak gini nih, Mak nih. Agak gelombang gitu. Nah, iren tuh kayak gitu daunnya. Oh, ada pinggirannya, nih, baik. Iya kan, agak bergelombang gitu. I-nya iren. Saya iren. Ambil dari iren. Oke. Okay. Ya. Kemudian nih ada serat coklat begininya. Nih, kalau seperti ini. Ini kayak mekarsari. Diambil lagi dari mekarsari. Iya, okay. Ima. Ima. Imarila. Imarinya itu dari mekarsari. Nah, terakhir dari Jamila. Jamila Jackpot. Iya. Wah. Ada karakter Jamila. Jadi ada 3 ID yang satu bisa apa? Dengan sekaligus dari satu ID yang sama ya, Pak, ya? Iya. Nih, Imarila. Ini yang kecilnya. Berarti ada harga ekonomis dan harga yang lebih yang beda. Itu di 500 ribu aja tuh. Imarila 500 ribu. Mm-hmm. Barangnya disebutkan tadi sangat jarang sekali untuk beredar. Harganya 500 ribu pada Imarila ukuran indukan. Sementara dengan harga ekonomis berapa, Pak? Ini di 350 deh. 350. Untuk harga 350 jenisnya Imarila. Oke, 3,5 dan 500. Dan cuma ada 2 ini saja. Cuma 2 ini saja. Imarila. Imarila. Lanjut kita boleh? Ke ini nih, Mak nih. Itu shil apa? Cochin wet? Ini wet suksom. Wet suksom. Mm-mm. Wow, berapa Pak harganya, Pak? Di 5,5 aja, Mak. 5,5 saja. Terjangkau deh. Sangat terjangkau di harga 550 jenisnya A5. Ima. Wet suksom. Wet suksom. Wet suksom. Oke. Okay. Itu ada yang lebih the best lagi nih. Ada lagi Pearl of Sumatra. Rumpun. 2, 3, 4, 5, 6. Berapa Bapak? 950 aja nggak nyampe sejuta. 950 aja nggak sampai sejuta? Gede. Banyak isinya. Dan ini asli yang lokalan di harga 950 ribu. Merah banget. Menor. Menor banget tuh ya. Pokoknya the best banget lah. Unggulan banget lah. Iya, betul. Punya aglo banyak, kalau belum punya ini, belum nothing. Sah. Belum sah. 950. Iya, ini wajib, punya. Betul. Must have. Kebanggaannya Indonesia ya, Pak, ya. Ini silver curly. Silver curly. Berapa, Pak, untuk itu harganya? Itu di 150. 150. Rumpun? 3, Pak. Iya, nggak apa-apa deh. 150 sih 3. Iya. 50 ribu dengan harga tunggal aja. Ini sih oke. Boleh dibungkus aja di harga 150 dengan 3 rumpun. Wow. Ini Mbak pegang. Boleh. Nah, ini Diana. Ini. Ini dengan Queen of Siam. King of Siam. King of Siam. Iya, itu kita bundling. Oh, kalau King of Siam kan jarang ya? Jarang. Ini kita mau paketin aja 125. Dua, Pak. Dua pot Diana varian green dan King of Siam. Ini jarang banget. Kalau Queen of Siam sangat banyak, namun kalau King of Siam tuh sangat jarang sekali di harga 125 dengan dapat 2 ID dengan ukuran semua indukan. Oke, okay. Boleh di screenshot aja cuma satu paket? Banyak paket. Banyak paket. Berapa satu. Perlunya kita siapin. Oke, okay, ada ya. 125. Iya. Silakan Pak. Maaf, ini lanjut ada lipstick white emerald. Lipstick white emerald. Wow, warnanya bagus. Harga berapa Bapak? Ini ada lagi nih. Mami. Ada lagi. Biar dipilih dah sama sahabat Indah. Boleh-boleh pilih sahabat Indah. Ada harga yang berapa sih Pak? 90 ribu. Keren banget untuk Ramadan sale di harga 90 ribu jenisnya lipstick emerald dragon. Iya, betul. Oke, ukurannya sudah besar ini loh ya. Banyak lah warnanya. Nih ya. Nah, kalau mau dilihatin ukurannya. Kita mau di sini rata-rata udah berani pegang. Pegang akar. Jadi, iya benar-benar nih saya sendiri masih ya pegang. Takut-takut ya. Tapi emang benar ini kenceng banget tuh ya. Tuh. Harganya 90 ribuan. 90 ribu per pot. 90 ribu per pot. Kalau mau gratis ongkir tambah yang lain belanja 200 ribu. Kita kasih 190 belum sah ya Pak? Iya untuk Jabodetabek. Untuk Jabodetabek. Ini apa ulan dari? Ya? Dan yang ini varian black. Greennya. Oke, dengan varian merah dan varian green berapa harganya Pak? Yang merah 200 ribu. Merah 200 ribu untuk ulan dari? Iya hijaunya? Yang hijaunya 150. 150 ribu. Untuk harga 150 lebih murah dengan varian green dan harga 200 ribu untuk jenisnya varian merah pada ulan dari. Kalau kemahalan bilang aja ntar di WA. Nego-nego tipis ya Pak ya. Iya, ya kali ada ya kurang. Boleh. Gitu kan. Benar. Ini ada. Ini ada gendis. Gendis. Oke, tampilan gendisnya roset sekali. Bagus. Bagus dan warnanya pun menarik ya. Di harga berapa Bapak? 225. 225.
Silakan bungkus saja di harga Rp225 pada gendis yang dari Bonggolan, lebih bersusun dari warna, dari aturan daunnya, iya, dan warnanya terbaik. Oke. Ini maaf, ini ada ruby compacta lagi. Ruby compacta lagi. Kalau untuk harga yang berapa, Bapak? Kalau yang ini di 225, Mbak. 225. Ya. Langsung saja lihat besarnya, lihat tampilannya. Jabodetabek mah udah masuk ke kategori free ongkir ini. Free ongkir ya. 225 sudah dapat yang begini tuh warnanya. Cantik sekali. Ih, tampilan yang dari karyanya Bapak Greg Handali. Iya, betul. Oke, ini itu ada Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada sang pendek. Yang harganya berapa, Bapak? Itu di 110. 110 ribu. Terjangkau ya dengan stang pendek, harga cuma 110 dan ukurannya sudah rimbun. Betul. Oke, satu, 110 ribu. Ini ada Kumfa. Kumfa? Kunkum Fanta? Iya. Kalau untuk yang tampilan sudah seperti ini, harganya berapa, Bapak? 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Tampilan dari daun untuk kecil masih ada sampai dengan warnanya sudah merah dan lebih besar daripada bagiannya di harga 200 ribuan. Oke, dapatnya 200-an? Iya, ini ada apa? Dutricolor. Dutricolor. Dari budidaya lokal juga dengan ukuran iya, lebih pendek iya. Stangnya. Saya juga masih udah berani itu angkat pohonnya, sudah yang ikut. Kalau untuk harga yang berapa, Bapak? Padahal pot 15 ya. Iya. Gede, ya. Sudah besar biasanya dia nggak kuat ya, Pak ya, kalau iya, akarnya belum. Itu di harga 110 aja. 110 aja. Akar banyak, warna bagus, tangkai pendek di harga 110 saja. Betul. Oke, bungkus aja. Persediaannya aman? Aman. Aman. 110 ribu the trick color. Ini sampelnya aja. Sampel saja. Lanjut kita ada ini nih, Mbak nih. Ada apa tuh, Pak? Ini ada jenis yang sama tapi warna beda. Iya, warnanya kalau ini ke golden, sementara ini ke tembaga. Iya. Kalau untuk harga yang berapa dan apa jenisnya? Cochin Brown. Cochin Brown. Cochin Brown. Wow. Ini dari anak samping semua, Pak? Ya. Bunggu? Anak samping. Anak samping. Iya. Harganya sama kah? Sama. Sama. Di 450. 450. Sama-sama dengan harga 450 dengan karakternya berbeda dengan jenis ID-nya Cochin Brown. Oke, langsung screenshot sahabat Indah karena ini berbeda sekali, apalagi kalau mau beli dua buat perbandingan. Iya, mana yang suka aja. Mana yang suka aja. Mana apa yang suka kuning, uh-huh, atau yang agak ke merah hati, merah betul, bata. Betul, merah ya, bata. Ih, cakep banget ya, Pak. Ini kayak Golden Star loh, Pak. Iya, betul. Mirip ya. Lanjut nih, Mbak, ada Orange Gold Star atau Golden Boy ya? Orange Gold Star atau Golden Boy. Ini ada dua pot. Tampilannya roset. Roset sekali. Kalau untuk harga yang berapa, Bapak, ini? Yang ini di harga 450. 450? Iya. Menariknya sudah ukuran besar dan warnanya sudah bagus ya? Iya, betul. 450 dengan ukuran induk jenisnya Golden Boy atau Orange Gold Star. Orange Gold Star. Oke. Dan ini dari Bonggol ya, Pak? Ini dari Bonggol. Dari Bonggol. Makanya susunan daunnya pun jauh lebih rapi. Lama itu udah ngerawat. Iya, ini udah ditanyain lokal, sahabat Indah, lebih karakter, lebih tebal. Lanjut okay nih, Mbak, kita boleh? Ada Cochin yang itu. Yang mana tuh, Pak? Cochinnya bagus loh. Uh-uh. Nih. Ini bagus nih Cochinnya. Ini tembaga Monfori, Pak? Bukan, tapi tembaga merah. Tembaga merah? Iya. Wow, warnanya bagus ini banget ya. Unik banget. Warnanya marun ya. Marun. Terus udah gitu lihat aja ya. Dia kayaknya kaku-kaku ya. Warnanya juga ada perpaduan. Iya, betul. Kalau untuk harga berapa, Bapak? Ini karena sebenarnya ini kesayangan saya nih. Tapi kalau sahabat Indah mau, di 350 aja, Mbak. 350? Iya. Cochin tembaga merah yang varian paling merah, jarang beredar. Harganya cuma 3,5 saja dan ukuran calon indukan. Oke, sudah terlihat dengan akar yang banyak, menggunakan pot besar dan juga batang-batang pokoknya yang kokoh. Pokoknya kita kirim sepot-potnya, kita nggak bongkar. Menggunakan pot-potnya. Iya. 350 ribu. Lanjut nih, saya ke sana ya. Boleh. Ini juga varian tembaga, tapi yang daun bulat nih. Varian tembaga daun bulat. Ya, gede kan? Iya, dan tembaganya juga agak bagus, unik ya. Iya. Kalau untuk ini harga, yang dibilang tembaga ori. Tembaga ori. Iya, ini terus terang harganya masih oke banget. Oh gitu, iya, memang jarang banget. Jarang. Ini di harga 750 ribu. 750, tapi size-nya udah gede. Iya. Dan bulatnya stabil, ovalnya stabil. Betul. Warnanya itu loh menarik banget deh. Sepintas nih ada splash cungkoknya.
tapi bukan cungkok. Maksud saya ada splash-splashnya gitu nih kayak di sini. Ada karakter-karakter cungkok ya, Pak ya. Warnanya juga beda. Warnanya memang beda. Oke. Ini tembaga ori. Tembaga ori di 750. 750 ya tadi disebutkan sudah sangat jarang sekali untuk jarang, beredar. Jarang. Oke, 750 tembaga ori. Kemudian ini ada ini SB, Pak. SB induk anak 3 anak 4. 4. Oh, 4. Ya, 4. Kalau untuk harga berapa, Bapak? 300.000 aja. 300.000 aja. Satu indukan 4 anak kan artinya ada 5 di harga 300.000 artinya berapa ya? Ya, itu. Kurang lebih 60 ribuan ya untuk harga persatuannya. Oke, 300 ribuan. Nah, ini ada kocin eskada yang besar nih, Mbak. Eskada ini besar. Ya. Boleh-boleh. Kalau untuk yang sudah ini big size, berapa, Pak, ini? Ini di 2 juta. 2 juta. Nah, kita sama, kita kirim sepot-potnya aja dah. Penggunaan dengan pot-potnya juga. Untuk jenisnya kocin eskada. Nah, ini nih, terakhir nih, Mbak. Belum terakhir. Ini saya mau jual. Ini ayu green, Pak. Iya. Itu udah ada induknya, anaknya. Oh iya, udah ada tunasnya. Wah, kalau untuk harga yang berapa, Bapak, ini? Itu di 350. 35, kecil-kecil dia sudah bawa anakan loh. Iya, nggak kabe itu. Nggak kabe ya. Untuk harga 350 sudah roset, bertangkai pendek, dan berwarna mutasi. Harga 3,5. Lanjut nih, Mbak. Ini kalau kecil kita pasti kenal nih, Mbak. Cuma kalau udah gede gini, udah susah dikenali. Warnanya kayak pelangi tuh, Pak. Iya. Ini warnanya ada merah, tembaga, hijau. Iya. Sementara ada warna pink-pinknya juga. Iya, banyak warnanya ya. Bener. Kalau untuk harga berapa, Bapak? Harganya sih paling cuma 500.000. ID-nya apa, Pak, ini, Pak? Monfori. Ini Monfori? Iya. Kok Monforinya udah beda ya? Iya. Ini sudah bermutasi. Banyak itu. Ada 3. Oh, ternyata bukan hanya satu induk saja. Ada 1, 2, 3 kan? 3, betul. Tuh. Satu indukan, 3 anakan yang diharga. Iya. Ini buat 500.000. Buat di depan pintu masuk taruh. Wah, cakep ini, Pak. Punya warna-warna pelangi di sini. Silakan. Di harga Rp500.000. Cuma satu. Kocin Monfori berukuran induk semua. Oke. Kayaknya ada itu lagi, aja, Pak? Sih, Mbak. Sudah itu aja. Ini apa nih, Pak? Itu, oh Neski, iya. Neski ya? Ini bukan. Apa itu, Pak? Ini Regina. Regina. Oh iya, Regina. Oke, ada kocin Regina. Dia batiknya memang batiknya cakep ya? Betul, dan khas sekali. Iya, betul. Tapi beredarnya sangat-sangat jarang sekali, Pak, ini. Dan ini terjangkau kok ini. Berapa, Pak, untuk terjangkau ya? Berapa ya? Nggak usah saya kasih mahal deh. Di 350 aja. 350 saja. 350.000. Untuk kocin Regina, batiknya khas sekali di harga 350.000 iya, untuk karakter betul. Yang sangat jarang saya setuju. Beredar. Ini mungkin bisa kita bilang kocin yang bervarian batik nih. Iya, betul. Iya kan? Betul, batiknya kan sangat khas sekali. Kalau kocin tuh biasanya kan ngeblok-ngeblok, polos-polos. Iya. Ini berbatik gitu. Dan suatu saat ini pasti akan boom nih jenis ini. Amin, mudah-mudahan. Punya kan? Karena jujur saja, Pak, beberapa satu tahun belakangan kan saya selalu mencari Regina, Pak. Mm-hmm. Namun untuk Regina-nya sendiri itu banyak disamakan seperti ada yang Virgin, KW. Iya. Padahal Virgin. Beda jauh. Memang karakternya memang sangat jarang ya, Pak, ya? Regina. Ya. Oke, 3,5 saja. Ya, kayaknya itu aja, Mbak. Itu aja ya, Mbak, ya. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak sudah bisa menghadirkan untuk harga-harga juga. Ya. Oke, Pak Eko, tadi sudah dihadirkan dengan jenis-jenis harga aglonema. Dan tentu saja sesuai dengan janji Pak Eko, sudah menghadirkan aglonema yang jarang sekali beredar. Ya, ada beberapa tadi yang saya coba perkenalkan ke sahabat Indah. Iya, betul. Aduh, Pak Eko, mudah-mudahan tidak letih untuk memberikan kami edukasi, ya, informasi, sama-sama. Dan juga... Dan jangan kapok juga datang ke sini, Mbak Indah. Pasti, insya Allah tidak. Biar teman-teman bisa kita sharing-sharing sama-sama dah. Iya, betul. Ya, masalah perkenalan jenis. Mungkin nanti di next time kita ada selipin masalah perawatan. Ya, masalah bagaimana cara menangani jamur, bakteri, segala macam dah. Emang ada step-step. Pertama, mungkin kita kenapa harus paham jenis. Paham jenis itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena dari paham jenis, kita paham harga. Iya. Benar nggak? Betul. Ya, kalau kita nggak paham jenis,
Wah, bahaya itu. Bagaimana kita mengenali harganya, iya, ya Pak? Iya, karena kan setiap jenis tertentu, dia punya harga yang memang sudah, dia punya pasar tuh udah netapin sekian, ada range-nya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita salah ID, ya bisa jadi salah harga, gitu. Iya. Makanya pahami dulu, ya. Ya, memang berjenjang pengenalan ID. Mudah-mudahan dengan ID yang benar, harga juga ikut benar. Amin. Gitu. Amin. Dan sahabat Indah, selalu saya rekomendasikan di reseller-reseller yang memang sudah amanah, terpercaya, dan saya sendiri sudah mengetahui di mana tempat tinggal dari para Nur Seri. Karena belakangan ini Pak, sering sekali saya lihat mulai. Untuk mulai apa tipu-tipu masalah online ya. Iya. Dan itu banyak sekali dan menggunakan. Gini, sebenarnya untuk penipuan online itu ada caranya untuk meminimalisir kasus penipuan. Ya, salah satunya yaitu dengan cermat juga mengetahui riwayat seller. Atau kalau mau lebih jelas untuk menghindari penipuan online, saya pernah bikin konten YouTube. Oh, konten YouTube. Iya, ya, cara untuk menghindari penipuan online khususnya di aglonema. Itu ada, nanti lihat aja di channel Never Ending Aglonema, ada di sana. Nah, jangan lupa di subscribe, itu Never Ending Aglonema itu selalu membahas karena bagaimana komunitas aglonema ya. Memang belakangan ini udah mulai marak lagi, Mbak. Betul. Penipuan-penipuan. Mungkin karena faktor aglo juga mulai beranjak ke apa? Grafiknya mulai naik lagi, bisa jadi. Iya, ya. Betul. Saya kan sering, hampir tiap hari juga patroli di medsos. Ya, patroli di medsos. Masih suka ketemu hati-hati terhadap akun ini. Ada yang tahu nggak akun ini? Saya udah transfer belum dikirim-kirim, kayak gitu. Ya. Jadi, ya ada caranya, nanti lihat aja. Nah, sebaiknya selain dari yang saya rekomendasikan, entah itu di Facebook atau Instagram, kenali dulu untuk resellernya, terus udah gitu tahu sejarahnya mereka beraglonema seperti apa. Minimal itu dulu. Minimal itu sebelum bertransaksi ya Pak, ya pastinya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Eko. Sama-sama, makin sukses, selamat makin jaya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Semoga ibadahnya full sampai akhir ya Pak. Amin. Ya. Amin. Amin. Untuk para sahabat ini dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi yang bisa saya berikan dari Never Ending Aglonema atau Red Aglonema yang menghadirkan jenis-jenis aglonema berkualitas dengan memiliki harga-harga terbaik, apalagi dengan edukasi yang sudah ditampilkan. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video kami terbaru di setiap Nur Seri yang selalu berbeda. Bye.